Okey, seterusnya kita pergi kepada sukat dan banding isi padu cecair. Okey, seperti jisim dan juga panjang, kita tak sukat menggunakan contohnya bika ke dalam kuangkan ataupun kita gunakan unit contohnya liter ke mililiter, kita tak guna semua tu. Untuk tahap tahun 1, kita menyukat menggunakan bekas contohnya contohnya daripada jug ni kepada ke dalam cawan. Okey, menyukat isi padu cecair dari satu bekas kepada beberapa bilangan bekas lain. Maksud ustaz kat sini apa? Satu bekas ni ustaz andaikan jug air beberapa bilangan bekas lain, maksudnya bila sebut beberapa cawanlah, cawan yang sama besar yang sama isi padunya. Okey, tak apa. Mungkin murid-murid tak nampak lagi. Jom kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey, pada slide ini, ustaz akan tunjukkan video, kongsikan video kepada anda semua, simulasi menyukat dan membanding isi padu cecair di antara dua bekas yang berlainan. Jadi anda semua, jom kita tengok video mengenai sukat dan banding isi padu cecair. Baiklah, murid-murid yang dikasihi sekalian, seterusnya kita akan mempelajari sukat dan banding isi padu cecair. Okey, yang mana ustaz menyediakan dua bekas air yang setiap bekas ni berbeza isi padunya. Okey, pada bekas yang pertama, ustaz labelkan airnya dengan warna merah, dan bekas yang kedua ustaz labelkan dengan air yang berwarna kuning. Jadi kita tengok adakah sama isi padu ataupun berbeza. Jadi ustaz akan menuangkan ataupun memindahkan cecair yang ada dalam setiap bekas ini ke dalam cawan yang telah disediakan ya. Kita tengok pada botol ni berapa cawan yang kita dapat, dan juga pada botol yang berwarna kuning ni, okey, berapa botol berapa cawan air yang boleh diisi. Baiklah, murid-murid sekalian, ustaz akan mulakan dengan botol yang pertama. Kita lihat berapa cawankah yang boleh kita dapat apabila kita menuangkan air yang ada dalam botol ini ke dalam cawan-cawan ini. Okey, baiklah murid-murid sekalian. Okey, setelah kita menghabisi botol ini dengan menuang airnya ke dalam cawan-cawan yang telah sediakan, okey, kita dapat lihat sebotol air ini dapat mengisi 9 cawan yang telah disediakan. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi satu botol untuk air yang berisi dalam botol ini dapat memuatkan ataupun dapat mengisi air bagi 9 cawan. Okey, seterusnya jom kita tengok pula berapakah cawan yang dapat diisi airnya bagi botol ataupun bekas yang airnya berwarna kuning. Okey, baiklah murid-murid sekalian. Okey, setelah kita menghabisi botol ini dengan menuang cecair yang ada dalam botol ini ke dalam cawan-cawan yang telah sediakan, okey, kita dapati sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11 cawan yang berisi air yang ada dalam botol ini. Jadi, setelah kita buat perbandingan, kita dapat lihat di antara botol yang penutupnya warna biru dan botol penutupnya berwarna putih, isi padu cecair bagi penutup botolnya berwarna putih lebih banyak berbanding dengan botol yang penutupnya berwarna
biru. Okey, baiklah semua, ini adalah serba sedikit mengenai sukat dan banding isi padu cecair. Okey, baiklah anda sekalian. Okey, itulah tadi serba sedikit penerangan mengenai sukat dan banding isi padu cecair. Okey, anda nak boleh membuat eksperimen di rumah masing-masing, tapi dengan pengawasan dan juga bimbingan daripada ibu, ayah ataupun penjaga. Jadi anak semua, kalau tak faham, boleh bertanya kepada guru matematik masing-masing ataupun boleh putarkan semula video ini untuk mendapatkan jawapan yang lebih jelas. Baiklah anak sekalian, alhamdulillah.